Para Rasul pasal 16 ayat 31. Tolong dibaca berdua sama-sama. Ayo. Ibu Risan Purba dengan Luas Siombing, kita baca sama-sama. Ayo. Satu, dua. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumah. Silakan dulu. Tidak ada keselamatan di luar siapapun dari kasih. Hanya di siapa, saudara? Dalam Yesus Kristus. Jika kita memelihara keluarga kita dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya teramat yakin kita keluarga ini selamat. Amin. Dan kita lihat, mungkin ada beberapa alasan mengapa pria atau wanita, tua atau muda, yang akhirnya mereka menikah. Yang pertama, alasan pertama, daripada hidup sendiri. Sudah tak ada rotan agar pun jadi. Ya kan? Alasan yang kedua, daripada saya malu, saya menikah. Makanya banyak orang yang hamil akhirnya saudara menikah, kan begitu saudara. Yang ketiga, alasannya daripada saya tidak ada yang mengurus, nanti tua saya mau kemana? Kalau aku saya stroke, siapa yang mengurus saya? Akhirnya menikah. Ini adalah alasan-alasan yang jati. Dan yang seterusnya adalah, daripada saya miskin sehingga kawin sama yang tua. Dan bahkan saudara, daripada saya tidak dapat keturunan, maka saya menikah. Ada juga yang mengatakan daripada dia lebih baik balas dendam.
Akhirnya dia putus sama borot tulangnya kah? Ya kan? Lalu dia menikah, kan begitu. Jadi kita lihat inilah alasannya. Dan daripada yang lainnya, perlu saudara ketahui, model-model orang-orang yang menikah seperti ini, ia tidak akan bertahan panjang. Tidak akan pernah bertahan panjang kalau model seperti begini. Jadi luas si hombing dengan risan purba pada saat ini datang ke dalam Tuhan adalah untuk diberkati oleh Tuhan. Kita jangan lihat latar belakang kita semua. Kita memiliki saudara yang kasih latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka ada keharmonisan. Tapi kalau alasan tadi seperti itu kita pakai, tidak ada keharmonisan. Bahkan yang lebih fatal perceraian, yang akhirnya membawa dampak yang buruk bagi anak-anak. Dan ini saudara alasan tadi. Perhatikan kisah penjara ini. Kepala penjara ini dalam pembacaan tadi. Di mana ketika ia tahu tahanan itu lari, dia dengan enteng ingin bunuh dirinya, padahal dia nggak ingat keluarganya. Dulu, saudara, ada yang saudara lari, gara-gara lari, buang diri, apa namanya, tabrak. Dulu Metro Mini tahun berapa itu, terbuang di Kali Plumpang itu. Masih ingat ya, Mang, ya? 94, iya. Kalau dia bertanggung jawab, dia ingat keluarganya, dia tidak akan mungkin kecelakaan seperti itu. Itu kemungkinan mabok. Jadi saudara perhatikan, orang-orang seperti ini gampang membuat inteng mengatakan ingin bunuh diri. Dan perlu saudara perhatikan, Allah Abraham menciptakan Adam dan Hawa. Dan perlu saudara perhatikan, Hawa itu adalah penolong. Bukan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Adam menciptakan, Allah menciptakan Adam sampai namanya Hawa. Dan Hawa ini adalah penolong. Dan perhatikan, Adam harus melindungi Hawa sampai kapanpun. Makanya laki-laki itu cari duit setengah mati. Berikan yang terbaik untuk istri. Ya kan? Sehingga acara arisan kita enggak malu. Itu kan? Pakai mask, pakai segala macam. Bila perlu pakai mobil. Kalau ada kontainer, pakai kontainer. Seandainya bisa, ya kan? Karena kita yang punya kontainer. Saya yakinlah, orang Batak itu terkenal, pintar. Ada yang mengatakan Batak itu banyak taktik. Ya kan? Jadi saya teramat yakin. Kalau kita memandang istri kita sebagai Hawa, dan begitu juga, Hawa harus merawat suami dengan baik. Dan inilah yang perlu diperhatikan. Adam itu melindungi Hawa. Jadi saudara perhatikan, Adam, saudara, Hawa adalah menolong Adam untuk membuat berhasil. Jadi keberhasilan laki-laki itu tergantung daripada wanita. Karena tanpa wanita tidak akan pernah bisa. Saudara, laki-laki lah yang menentukan saudara kasih bagaimana dia bekerja, tapi wanita lah yang memberi semangat. Jadi kita lihat saudara, suami dan istri adalah satu tubuh yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan sama seperti satu tubuh yang memiliki fungsi yang berbeda. Jadi saudara, risan purba dengan luas si hombing bukan berarti mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Semuanya saling membutuhkan. Jangan mentang-mentang laki cari duit, istri semuanya diserahin. Cuci celana lepis itu setengah mati. Ibu, benar gak, Bu? Lagi-lagi cuma aku pulang, kalau selesaikan lo mah atur anak. Belum lagi ngurus anak. Kalau mau buat istri begitu, kasih duit yang banyak supaya dia senang. Haleluya. Amin. 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 Kalau kasih 20 ribu satu hari mau jadi apa? Malas lah. Amin, Bu. Ya kan? Jadi kalau mau buat, ya apalagi nanti kita punya anak 4 atau 5, 6 atau 7. Cuma istri sendiri. Istri juga harus begitu, buat suami semangat. Supaya dia mencari duit yang mantap. Sambut dia dengan baik. Jadi saudara perhatikan. Tidak bisa berdiri sendiri, semuanya saling menopang satu dengan yang lain. Alkitab mencatat bahwa istri dikatakan sebagai penolong. Dan pria adalah menjaga wanita. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 8 dan Efesus 5 28, pria adalah menjaga wanita. Jadi wanita terus jaga oleh seorang laki. Jadi inilah saudara,
yang dapat didefinisikan bahwa suami istri adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan untuk saling satu dengan yang lain. Jadi mari kita sama-sama memelihara satu dengan yang lain tanpa ada apapun. Itu kan saudara. Jadi kita lihat saudara, suami istri harus menjaga dan memelihara keluarga atau ciptakan keluarga yang penuh kedamaian. Jangan sampai keluarga itu hancur. Berusaha nanti kalau punya anak, ataupun kita semua, buat anak kita sampai menjadi anak yang berhasil. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang bodoh. Kita harus menjaga keluarga kita dengan baik. Inilah tanggung jawab suami istri. Dan perlu saudara perhatikan, ketika kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas ke dalam rumah mereka dalam pembacaan kita tadi. Ini ketikanya kan Paulus ini di penjara nih. Tiba-tiba setelah di penjara, Tuhan mengadakan mukjizat dan ketakutan. Kepala penjara ini, karena pintu itu terbuka semua. Dan perlu saudara perhatikan, ketakutan ini sehingga membuat dirinya dan keluarganya untuk menerima Yesus. Dan menerima kehadiran Yesus, ketakutan pun terlepas dan bahkan mukjizat terjelam kepala penjara. Kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika hadirkan Kristus di dalam keluarga, saya yakin gak ada ribut. Amin. Amin. Sebenarnya Tuhan selalu cukupkan kok. Tapi kalau kita tidak hadirkan Kristus, karena Kristus bukan tampak dari gereja toh datang ke gereja, tapi bagaimana hati kita menerima. Walaupun majelis gereja satu kali pun, kalau main judi untuk apa? Hah? Habis pulang gereja, langsung saudara main angkat kaki. Ambil kiu. Wah, jadi apa kayak begini? Tapi kalau dia menghadirkan Kristus dalam dirinya, itu luar biasa. Dan perhatikan, kepala penjara tersebut tidak jatuh ke hukuman. Karena kak, ini saudara, konsekuensi. Karena saudara yang kasih perhatikan, kepala penjara ini telah membebaskan narapidana. Dia ketakutan. Tapi ternyata ketika dia menghadirkan Kristus, dia menerima Kristus. Bukannya malah dihukum, malah diberkati. Kadang-kadang saudara, masalah pada saat kita ada dalam keluarga kita, kita berpikir itu masalah yang berat dan tidak ada solusi. Tapi di balik masalah itu ada berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Kadang-kadang kita selalu saudara berpikir lihat masalah. Hari ini Risan Purba dan luas si Hombing menghadirkan Kristus dalam keluarga. Gak ada yang mustahil kan? Sebegitu lama baru gereja Betel, ya kan? Gereja Betel tidak melihat apapun, yang melihat adalah janji Tuhan kita semua. Amin. Dan pemberkatan Ibu Risan Purba dan Bapak, saudara, saudara lah saya sebut, ya kan? Setelah diberkatin baru panggil bapak, ya kan? Saudara Luas si Hombing dengan saudari Risan Purba, lihat, semua jemaat mendukung. Walaupun ada yang datang terlambat. Jadian. Macet. Wah, itulah. Itulah. Tapi mendukung. Itu yang ada dari Babelan. Coba perhatikan tuh. Coba lah tuh dari Babelan tuh. Tuh, dari Babelan itu datang. Mendukung Risan Purba dan apa namanya? Luas. Luas si Hombing diberkati oleh Tuhan. Jadi hadirkan Kristus. Saya teramat percaya dengan Kristus. Jika kita dengan Kristus, maka keluarga pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan saudara perhatikan. Kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, yang buahnya adalah sukacita. Dalam bahasa Arab disebut saudara, dalam bahasa Yunani disebut paroke atau riphun. Saudara, artinya bergembira, bergembira. Oh, hiru, dikatakan bergembira. Artinya saudara, sebagai sebuah keluarga yang hidup dalam keselamatan yang Tuhan berikan, maka keluarga tersebut akan terlihat dalam beberapa hal. Jadi saudara perhatikan, kalau keluarga telah menerima Kristus dan merasa keluarga itu diselamatkan, maka akan terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama, membawa keluarganya untuk apa? Satu iman. Yaitu saudara, satu Tuhan. Gak boleh ada Tuhan lain, suami istri. Sekali Yesus, tetap Yesus sama-sama. Jangan satu Hindu, satu Buddha. Jangan satu Buddha, satu Kristen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang kedua, sama-sama melayani. Ibu, saudari-saudari,
saudara di San Purba ini setia melayani Tuhan walaupun datang bersaksi. Ya kan? Ternyata Tuhan membuka jalan. Ini namanya orang saudara yang membawa keluarganya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, satu gereja, GBI, udah GBI, jangan lagi nanti ke AKBP kemana-mana. Karena Luas Siombing dengan siapa namanya? Risan Purba sudah di gereja Betel. Jangan pindah lagi di AKBP. Ya kan? Nanti pindah di sana. Sama aja, Tuhan Yesus juga ngiberitakan. Kita baptis tadi malam. Baptisnya keren lagi, Ancol. Bayangkan, ya kan? Mantap. Habis itu kita mantap makan satu ayam, benar kan? Mantap sama-sama. Cuci, apa namanya, di Padang cuma berapa? Kobokannya dikit, kita kobokannya selaut, ya benar kan? Tinggal di laut aja kan? Iya kan? Betapa hebat itu kan? Jadi nanti kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita sudah merasa menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, mari kita membawa keluarga semua. Di sini ada sekolah musik juga, ada tiap minggu, ya kan? Tiap hari ya, Selasa, ada pemain drum. Di sini tiap hari ada kegiatan, cuma Jumat yang libur, karena sholat Jumat. Ada yang sholat Jumat, ya kan? Tapi hari dari Senin sampai Kamis ada semua kegiatan, komsel, segala macam. Kita saling ketemu, saling menguatkan. Bawa keluarga, siapapun kita. Itu namanya orang yang telah diselamatkan. Yang kedua, menghargai suami atau istri, yaitu kesadaran bahwa peran suami dan istri adalah satu, kelas satu yang tidak dapat dipisahkan. Jadi jangan mentang aku cari duit, capek aku. Kau gak tahu aku di jalanan. Kalau di jauh, kau juga gak tahu aku di rumah. Celana kau aja udah kena oli semua. Bagaimana aku bersihkan sama kau? Coba gantian kita. Aku cari duit, kau yang kerusin anak. Berat, betul gak? Belum lagi datang debt collector, lebih bahaya lagi. Yang menghadap itu istri, ya kan? Tapi jangan sampai debt collector, ya kan? Karena itu saudara, mari hargai, saling mengisi satu dengan yang lain, membutuhkan antara suami dengan istri itu sama-sama membutuhkan, ya enggak? Jadi kalau sama-sama saling membutuhkan, malam pun semakin dingin dan semakin indah, ya kan? Ya enggak? Sudah mengerti maksud saya kan? Rayuan pun maut semua. I hoholong you. Apalagi, ya kan? Karena itu. Jadi, harus menghargai satu dengan lain. Bukan masalah siapa yang lebih penting, siapa yang ini. Sama-sama membutuhkan. Kalau kita punya anak mungkin saudara yang kasih 10, ngeri kan? Suruh istri yang ngurus, ngeri kan? Ngeri. Baru kita salah-salahin istri, gak bisa. Harus sama-sama saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ini namanya keluarga yang menghargai. Itu tipe keluarga yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, menghormati suami istri bukan hanya terlihat dengan ciuman tangan. Sampai kayak orang-orang sebelah itu. Saya paling gak suka itu gitu. Kan bisa aja deh bisa garuk-garuk begini. Saya gak suka itu terlalu. Gak pakai gitu-gitu, kenapa emang? Gak perlu ditandai seperti itu. Betul gak? Yang penting sore-sore, sambut suami dengan baik. Jangan naik odong-odong. Udah itu aja. Karena orang Tanah Merah terkenal dengan odong-odong. Yes. Istri-istri naik odong-odong sore-sore. Bukannya sambut suami, masak sayur yang enak. Kenapa suami harus makan di lapo? Ya kan? Saya tahu lapo di sana. Kalau kami saya mau makan di lapo tuh, amang saya itu ajak istri sama si Melki, anak kami. Saya ajak ke sana lapo. Lapo di mana? Di tempat trailer-trailer itu. Bekasi. Dia bukan Bekasi, apa namanya? Marunda. Takung, Araka STIP itu. Marunda. Nah, si Hombing juga itu kan? Si Hombing juga itu. Buru si Hombing. Buru Hombing itu, si Hombing itu. Buru si Hombing itu yang masuk. Enak dia, laponya. Loh, tapi kalau lapo, kita tiap makan lapo kan repot. 25 ribu, 35 ribu satu porsi. Sudah berapa 4 orang anak bisa makan itu. Betul gak? Tapi kalau istri masak, walaupun jengkol pete, bikin pakai hati, ala Padang, ya enggak? Nah, jadi perhatikan di sini, anak-anak Tuhan, bukan hanya dengan ciuman, tapi tahu menjalankan tugasnya. Yaitu saudara, dia benar-benar tahu etikanya. Sebagai seorang istri, saya harus tahu diri, ya kan?
Seorang istri tidak boleh lagi ngobrol terlalu mesra-mesraan sama tetangga. Apalagi si suami tetangga. Itu bahaya. Saya sudah beristri. Saya sudah bersuami. Tuh gak? Apalagi media sosial saat ini mengerikan. Foto-foto. Muka hancur diedit. Ya kan? Padahal giliran dilihat hancur. Tahu etika. Bukan bukan ngurusin anak juga. Suami tuh capek loh. Saya kalau perhatikan, ini kayak suami Kadera lah. Amal si Manjuntak ini. Itu perhatikan. Bawa trailer gede, sendiri pula lagi. Ngeri loh bawa trailer, saya pernah bawa mobil. Nabrak pernah saya. Bisa bayangkan kalau kita ngelindes mobil. Ngelindes apa namanya, ngelindes orang. Apalagi di Jakarta, tahu sendiri. Orang naik motor tuh gila semua. Kalau belum mepet itu kurang mantap. Nabrak. Nah, istri gak menghargai kerjaan suami yang parah begitu. Ini kan repot. Karena itu kita saling menghargai. Suami juga harus menghargai. Jadi saudara ini saudara. Orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah berbicara tentang integritas, yaitu kejujuran dalam diri suami atau istri yang sudah mengetahui masing-masing. Sehingga ia tulus melakukan segala yang dilakukannya. Buatlah suami itu menjadi yang terbaik. Datang kepada istri, ini mah gajiku. Jangan selipin lagi duitnya. Kecil-kecil taruh di dompet. Saya yakin. Dan percaya. Luas, ya kan? Si Hombing. Si Hombing. Tidak ada lagi namanya slip-slipan. Yang kecil lah. Berat kali sekarang pasaran. Ya kan? Udah parah sama Gojek. Ya kan? Ayolah duit lah. 20 ribu. Kalau makan habis selesaikan itu. Padahal disitu 200 ribu slipin. Tapi saya yakin gak ada itu. Jujur kita. Itu gak jujur. Jangan gak jujur. Harus jujur. Sama suami sama istri harus jujur. Tidak boleh, tidak boleh, tidak yang tidak jujur. Jujur dengan kebenaran. Dan itu yang keinginan Allah. Saudara, yang kelima, memberikan dukungan yang positif, yang selalu memberikan motivasi. Kalau suami mengeluh, berikan motivasi sama dia. Berikan kata-kata yang membangun. Kau pakai dia kau. Bodoh kali kau, memang orang kampung kau. Orang Batak kalau ngomong begitu, saudara. Cari kayak suami itu. Kayak si Simbolon itu, mantap itu dia. Kau apa kau? Jangan dibeda-bedakan begitu. Sejelek-jelek suami, tetap aja suami kita. Betul gak? Jadi mana kau? Jauh-jauh kau dari Legu Boti sampai sini, habis. Hancur. Berikan motivasi, tenang bang. Sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Dan bahkan akan menjadi gunung. Hebat kan? Apa yang gak terkenal? Tiba-tiba luas si Ombeng ini dengan Risan Purba ini tiba-tiba menjadi orang kaya. Hei, gak ada yang mustahil. Hah? Dulu cuma bawa trailer, tiba-tiba punya trailer. Dulu cuma bawa angkot, tiba-tiba angkotnya banyak. Bahkan busway pun punyanya. Bahkan jalan busway pun diborong. Saya gak ngomong bohong. Kalian, Bapak Ibu yang semua yang terkasih dalam Tuhan, ada di Riau namanya Marga Huta Hayang. Marga Huta Hayang itu orang terkaya di Kepulauan Riau, bukan baru. Hotelnya cuma bintang 5. Jalannya itu panjang. Panjang jalan itu. Mungkin jalan itu bisa dikatakan dari mana? Dari Priuk itu sampai ke Cempaka Putih. Nama jalan itu, nama jalan suami istri. Tahu gak itu dia? Cuma tamatan SMP. Indang itu katanya tamatan mungkin kecil, enggak sekolah mungkin kali. Tapi kalau dia mobil parkir, woi. Semua tukang parkir pada dekat. Gimana gak pada dekat? Sekali parkir 100 ribu. Gayanya, milih pinang-inang sambu. Tahu inang-inang sambu? Tapi jangan salah, siapa yang menegur dia? Duitnya banyak. Sampai bisnis waktu itu saya makan ya. Ya kita makan waktu itu ya. Kita makan, saya lihat.
Dia bilang ditegur, Pak Saiful, tahu gak orang kaya di Kepulauan Pekanbaru ini? Siapa? Gitu. Ah, orang kaya? Iya. Itu orang terkaya di Kepulauan ini. Marga Utahayan. Paling mustahil. Jangan kecil hati tinggal di Tanah Merah. Berdoa tumpang tangan, Kelapa Gading. Tanah Merah udah dekat itu, Kelapa Gading. Iman sudah dekat. Iya gak? Sumber uang sudah dekat. Pertamina. Sudah dekat itu kan? Sudah dekat itu kan sumber uang kan, betul gak? Kita, tinggal kita melangkah aja, benar gak? Yang penting olah cara berpikir kita, kita minta hikmat Tuhan. Sehingga Tuhan mengolah, ya enggak? Kalau kita beriman dengan yang kecil cuma itu niris. Makanya saya bilang sama kawan, aku beriman kalau mau kerja Pertamina, aku kerja Pertamina sebagai direktur. Jangan bagian pelarian. Tau gak Pertamina bagian pelarian? Yang niris. Iya kan? Itu niris. Atau bagian bagian apa tarik suara? Di Pertamina kerja di mana tarik suara? Apa? Minyak! Minyak! Gitu. Udah dekat sama. Iya gak? Tinggal di Kelapa Gading sudah dekat. Jadi saudara perhatikan. Tanggung jawab memberikan motivasi. Yang terakhir, memberikan nilai yang positif. Jangan bangkit masa lalu. Amin? Amin. Jangan bangkit masa lalu. Saya juga punya rusak kehidupan. Masa lalu biar berlalu. Saat ini saya di depan. Yaitu pada tanggal berapa ini, Sarah? 16 April adalah hidup baru. Jangan ungkit lagi masa lalu. Gabung sama keluarga. Aku sudah menjadi anak Tuhan. Jangan lagi malu. Nunduk-nunduk aku begini. Kita bukan anak babi, tapi anak Tuhan. Kalau anak babi malu. Makanya babi jalan nunduk. Ya kan? Kita bukan anak babi tapi anak Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi nanti kita ya bersama-sama kita jangan ungkit lagi masa lalu. Ya kan? Semua kita punya latar belakang. Mari kita sama-sama untuk maju dalam tangan Tuhan dan hari ini adalah hari yang berbahagia. Amin. Pada tanggal 16 April. Ya kan? 16 April di jam 19 kita mulai. Diberkatilah pernikahan luas si Hombing dengan lisan Tuhan. Tidak ada masa lalu, saat ini aku masa berjalan. Secara Tuhan sudah oke, tinggal kita mainkan ke negara. Ya enggak? Apalagi? Di PGPI kemarin, tanggal 3 Mei, persiapkan waktu. Tinggal kakak, dan suruh ke RT RW, suruh ke RT, ya, siapa? Luas si Hombing, pergi ke RT RW, kasih dia 150.000, ya kan? RT, mainkan dulu N1, N2, biar kau urus, dia ngurus. Cepat itu. Ya kan? Bawa itu, kasih ke saya. Kita, dicatat ke catatan sipil. Selesai. Semua data masuk, baru masukkan anak. Baru masukkan semua. Ya kan? Akta lahir semua, baru namanya itu. Itu namanya kita, jadi semuanya harus jelas. Betul? Hari ini adalah hari yang berbahagia. Karena itu kita anak-anak Tuhan, jangan ungkit lagi masa lalu. Tuhan memberkati. Kita berdoa, saudara. Kami dan Risan Purba, saya minta keduanya untuk berdiri. Pernikahan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah. Dengarkan baik-baik, saudara Luas Siombing dengan Risan Purba. Pernikahan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah. Dari asal mula penciptaan manusia, pernikahan diberkati dan diperkenan Yesus ketika kehadirannya di perjamuan Kana. Pernikahan merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaat. Pernikahan itu diberkati dalam kitab suci dan dihargai oleh manusia. Jadi gak main-main itu pernikahan. Pernikahan adalah persatuan antara suami dan istri dalam hati, jiwa, satu tubuh, satu roh yang dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia. Sehingga manusia dapat bersuka cita dan sehat sebagai manusia. Pernikahan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh. Gak boleh main-main. Makanya tadi saya bilang kemarin, pakai jas yang terbaik. Karena ini adalah hari yang terbaik.
tidak perlu kita melihat umur. Kemarin saya memberkati apa namanya? Sekarang ada di Belanda. Siapa? Karofis. Oma dan Opa yang menikah. Opa berumur 75, Oma umur 65. Menikah. Dan bahkan ciuman pula lagi. Bayangkan. Karena dia menghargai kesucian pernikahan itu. Persatuan antara suami dan istri dalam hati, satu tubuh yang dikenakan Allah. Pernikahan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, dan sesuai dengan apa yang dikenakan Allah. Jadi, pada pernikahan suci saat ini akan dipersatukan saudara Luas Sihombing dengan Risan Purba. Sekarang saya sebagai hamba Tuhan mewakili Allah, saya akan menanyakan kepada kedua mempelai pria dan wanita ini beberapa pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan, ya kan? Walaupun sudah ini, tapi kita tahu bahwa kesungguhan itu penting dalam memasuki pernikahan kudus ini. Mempelai pria dan wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas dan tegas setelah memahami dan siap mentaati nikah kudus ini. Saya akan bertanya kepada mempelai pria Luas Sihombing. Tetapi sebelumnya saya membacakan ayat yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 24-25. Begini firman Allah. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Dalam Efesus 5:25-28, dengarkan firman Tuhan ini. Saudara Luas Sihombing. Dalam Efesus 5:25-28, beginilah firman Allah. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah itu ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya berarti ia mengasihi dirinya sendiri. Kepada saudara Luas Sihombing, apakah saudara siap mentaati firman Tuhan ini? Saya siap, bilang begitu. Saya siap. Siap, mantap. Harus begitu, ini pernikahan suci kan. Sekarang saya mau bertanya kepada mempelai wanita. Tapi sebelumnya saya membacakan ayat yang terambil dalam kitab Efesus 5 ayat 22-24. Dengarkan firman Tuhan saudara Risan Purba. Beginilah firman Allah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada istri Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Mengerti firman Tuhan ini? Jadi suami adalah kepala daripada istri. Dan istri harus tunduk kepada suami sebagaimana seperti Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Mengerti? Apakah saudara, saudari Risan Purba siap mentaati firman Tuhan ini? Saya siap. Sidang Tuhan yang kekasih, sekarang kita akan mendengarkan pengucapan janji nikah oleh kedua mempelai. Pertanyaan saya untuk mempelai pria, dan ikuti kata-kata saya. Saudara Luas Sihombing, taruh di sini. Coba. Ikuti kata-kata saya sebagai janji nikah dalam pernikahan suci ini. Sekarang berhadapan dulu. Berhadapan sama-sama. Pegangan tangan. Lu sama lu malu. Kita semua ini supaya ini toh. Kita semua ini.
ucapkan janji nikah ini dengan gaya Batak. Ya, ucapi janji nikah ini sebagai janji yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan jemaat. Demi nama Allah Bapa. Demi nama Allah Bapa. Enggak. Satu-satu. Satu-satu. Saya bertanya pada Luas Siombing. Ikuti kata-kata saya. Saudara Luas Siombing. Demi nama Allah Bapa. Demi Allah nama Bapa. Demi nama Allah Bapa. Demi Allah. Demi nama Allah Bapa. Demi nama Allah Bapa. Allah Bapa. Allah Anak. Allah Anak. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Aku Luas Siombing. Aku Luas Siombing. Menerima engkau risan purba. Menerima engkau risan purba. Menjadi istriku yang sah. Menjadi istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu. Aku akan memeliharamu. Mengasuh dan merawatmu. Mengasuh dan merawatmu. Dalam keadaan susah dan senang. Dalam keadaan susah dan senang. Kaya dan miskin. Kaya dan miskin. Sakit dan sehat. Sakit dan sehat. Dan setia kepadamu. Dan setia kepadamu. Sampai maut menceraikan kita. Sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allahku berjanji. Sesuai ketetapan Allahku berjanji. Sekarang di janji nikah saudari Risan Purba, ikuti kata-kata saya sebagai janji nikah ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Ikuti kata-kata saya. Demi nama Allah Bapa. Demi nama Allah Bapa. Allah Anak. Allah Anak. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Aku Risan Purba. Aku Risan Purba. Menerima engkau Luas Siombing. Menjadi suamiku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu. Aku akan memeliharamu. Mengasuh dan merawatmu. Mengasuh dan merawatmu. Dalam keadaan susah dan senang. Dalam keadaan susah dan senang. Kaya dan miskin. Kaya dan miskin. Sakit dan sehat. Sakit dan sehat. Dan setia kepadamu. Dan setia kepadamu. Sampai maut menceraikan kita. Sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Wah, mantap. Berhadapan dengan saya. Karena saudara berdua telah mengucapkan janji nikah dan menyatakan kasih saudara masing-masing di hadapan Tuhan dan jemaat, maka saya sebagai hamba Tuhan dan wakil Allah menyatakan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saya menyatakan saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Silakan. Kiranya kasih damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan rumah tangga barumu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah apa yang menjadi harapanmu. Diberkatilah doa-doamu. Kiranya kasih Allah terus melimpah dalam kehidupanmu. Dan keberhasilan menyertai engkau selama-lamanya. Dan Tuhan selalu hadir dalam kehidupanmu. Damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan keluarga barumu. Sehingga engkau semakin diberkati Tuhan. Dan apapun yang kau lakukan, kau buat berhasil, Tuhan buat berhasil. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan keluarga baru. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Sekarang, saya sudah bilang, tolong.
ya kan? Walaupun sudah tua, tapi harus tetap mesra, firman Tuhan itu bilang. Betul kan? Hah? Betul nggak? Iya kan? Walaupun sudah tua, tapi kita harus tetap mesra. Betul nggak? Hah? Betul. Peradaban dulu sinilah. Cium sayang dulu sama istri. Hei, ini gimana sih? Cium sayang dulu lah. Cium sayang dulu. Pipi sini, cium sayang. Ah. Ini sudah sayang. Pelan-pelan dulu supaya dia ambil foto. Sekarang belum dimulai. Iya, harus begitulah. Ini kan saudara sejemaat di sini juga. Jadi kita harus saling banyak tertawa dan banyak senyum karena saudara telah dipersatukan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan memberikan berkat yang lebih luar biasa. Yaitu berkat yang mana inilah jalan hidup, inilah sumber uang, inilah sumber kesehatan. Ya, dibaca dengan baik-baik dan surat nikah hari Minggu nanti akan diberikan. Tuhan sumber.